ketemu seseorang. Siapa nih? MG Dalenaf. MG Dalenaf. Udah berwujud ya? Udah wujud. Lebih cantik. Lebih cantik. Lebih cantik. Jajan. Jajan sore. Ini adalah sesuatu yang pedes banget. Gue mau ngajak seseorang juga nih yang udah transparan pedes-pedesan. Nih. Kecil banget. Halo. Yap, kita mau jajan tahu gejrot Bang Jack yang udah terkenal banget di daerah Kebayoran Lama. Yang spesial di sini adalah tahu gejrotnya bisa minta level yang pedes banget. Yang pedes banget itu berapa? Biasanya berapa yang pedes? 50? Ya udah 50 kok gak apa-apa. Oke, sesuai rekomendasi bapaknya, gue memesan tahu gejrot 50 cabai rawit dan tentunya pakai gula Jawa, asam Jawa, garam, bawang putih, bawang merah yang diulek menjadi satu. Tapi gak sampai situ aja, ini tuh nguleknya dibagi jadi 3 kloter untuk 50 cabai supaya tuh cabainya gak tumpah-tumpah pas diulek. Dan selama mereka ngulek, mereka nggak berhenti-berhentian nambahin asam Jawa. Karena ciri khas di sini adalah asamnya itu tuh alami, bener-bener dari asam Jawa, nggak pakai asam cuka. Dan ini kloter terakhir, wah. Pedes banget ini guys, bener-bener 50 cabai. Nah emang kuah di sini tuh terkenal banget, kental, manis, dan asamnya tuh wah mantep banget. Lalu dituang ke atas tahunya sudah digunting-gunting. Aduh alama, ini namanya kuah cabai nih. Nah udah jadi porsi pesanan kita. Tadi tuh sebenernya rencana gue, kita cobain satu yang pedes banget, satu yang biasa aja. Ternyata dibuatin abangnya dua-duanya pedes banget. Baunya itu udah bau cawit. Terus ini mandi cabai banget. Aduh. Kayak resolusi kita berdua batal deh. Nih. Ini 50 cabai dua-duanya. Itu punya aku nih sama bapaknya tadi sengaja dikasih cabai yang enggak digerus, yang enggak dihalusin tuh. Masih ada. Punya lu doang. Punya gue enggak? Oh iya. Lihatin ini masih banyak. Ini satu-satu. Ini masih kasar-kasar loh, banyak banget yang utuh-utuh. Apanya kayaknya ini deh. Ada dendam kali ya? Ada dendam kayaknya. Iya kayaknya ada. Pernah aku nyinyirin. Cheers. Wah. Enak sih. Enak sih sebenarnya. Kuahnya enak. Wah. Gokil nih guys. Teh tahunya enak sih. Iya. Nggak kopong-kopong banget. Tahunya soft gitu. Terus suaranya. Guys, ini di lidah sebenarnya nggak pedes banget. Cuma di tenggorokan. Seger kan? Ini ide siapa sih ini? Nggak tahu gua. Lagi. Yuk. Ya. Apa dia pakai gula Jawa ya? Iya, gula merah. Jangan dihirup, guys. Bibirku gemeteran. Lah, kenapa kok kayak gini-gini nih? Thank you. Aku biarin nggak dibilangin ratu cabai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Aku juga nggak apa-apa. Ya, bodo amat. Ini pedas. Tuh, tahunya tuh padet-padet. Nggak kopong. Sampai cabainya ya, geng. Sama cabainya nih. Wah. Sebenernya enak sih. Ini kalau nggak pedes banget, ini sumpah enak deh. Manis, terus agak-agak bau-bau gejrot tuh. Bawang putihnya. Sama bawang merahnya. Ini biarpun pedes kayak gimana,
Tapi aku suka ininya, kuahnya. Iya. Kuah gula jawanya enak. Ini kayaknya gula jawa ituan deh. Apa pilihan deh, nggak asal gula jawa gitu deh. Dari kampungnya kali ya. Apa-apa yang dari kampungnya emang enak. Iya emang. Ini pedas ah Magda. Pedas tapi enak. Coba lagi. Seandainya ini nggak pakai cabai, aku bisa makan 5 piring pun bisa gue. Ya udah, aku traktir deh abis ini 5 piringnya. Asik. Nggak pakai cabai. Boleh, kamu tak adopsi ya. Lagi mau lucu-lucuan sama Magda, cabainya doang nih. Ada yang nantangin gue. Mak, ayo. Wah. Gak usah pake lipstick ini mah. Aduh, sekarang rasa di tenggorokanku tuh pedas banget. Gue tuh dari tadi lidahnya gak pedes. Lu udah kepedesan? Dan aku ngerasa ntar aku pasti mules. Wah, yaudah jangan dilanjutin. Enggak, ini sih aku masih bisa makan asalkan gak pakai cabai-cabai. Oh yaudah. Kalau tahunya aku bisa. Wih, pakai air dingin makin jadi-jadi. Makin tersiksa. Tenggorokan gue. Ini tahunya yang udah bilang benar, dalamnya soft, enak, nggak kompong. Tersiksa minum air dingin. Iya, sama menjadi-jadi. Yang pacaran bibir gue. Udah kesininya tadi macet-macet. Iya. Terus disiksa lagi. Kenapa sih kita? Kenapa sih? Nggak tahu gue. Gue juga nggak tahu. Halo, yang ngomong. Toilet tisu. Bang, udah makan sendiri. Ya udah, gue makan dah. Iya. Gak mau tahu. Tisu. Gak mau tahu. Apa ini? Ini bukan makanan sini. Bukan. Ini racun. Ini gak aturan banget, sumpah. Aku tadi masih pede. Aku pikir karena ini campuran dengan cabai hijau, aku pikir aku masih bisa. Tapi ini rabit banget. Abdan. Gak mau tau. Mau bazir guys. Enggak, gue coba abisin gue. Ya please. Kalau habis tak adopsi langsung jadi anak. Ya. Yaudah gue biar diadopsi, gue mau ngabisin. Iya. Tak masakin setiap hari. Apa tahu? Keren loh, tapi sebenernya loh Magda. Wah lu mau lo? Enggak. Tenggorokan gue tuh kebakar banget sumpah. Percaya. Demi apapun. Dikit lagi Magda, ayolah. Gila diputusin cowok aja sampai kayak gini nangis ya. Tenggorokannya gak panas kayak gini. Enggak ya? Aku tuh sekarang kepingin masukin es ke dalam mulutku. Sumpah, panas. Dan ini gue butuh susu banget sih sebenarnya. Gue makan Indomie 100 cabai, 200 cabai gak gini-gini amat. Iya ya? Karena minumnya susu sih. Oh, mungkin apa karena ini juga? Karena ini fresh cabainya. Iya, dan dia tuh gak ada bener-bener cabai doang digurus. Cabai. Pakein tahu, udah tok. Aku tadi suka cara mereka gerusnya. Kayaknya sudah profesional. Udah lihai ya. Lihai banget. Gue udah mulai turun. Keren, Magda keren loh. Liatin. Wow. Habis loh. Sayang, tahunya enak. Ini pedas banget. Takut. Enggak. Udah jangan lanjutin. Cukup diriku saja. Iya. Yang menghadapi pahitnya dunia ini. Aku udah Magda. Sudah ya. Oh iya. Aku udah. Wah, kalau kalian udah. Kalian harus tahu ceritanya Karida ini. Asik. Inspirational banget. Kalian harus lihat di channelnya Karida. Thank you. Wah, parah. Udah. Applause banget. Strong woman. Kamu juga loh sebenarnya. Magda ini strong woman, ini liatin ini, kompetitor banget lah anaknya, liatin ini.
Ini walaupun pedes banget, aku ngerasain emang kuahnya itu seger, manisnya juga enak. Aduh. Naga. Kamu kayak orang mau disembelih. Udah ya, Magda habis ya? Habis. Dia habis. Aku punya ide lagi, Magda. Apa tuh? Lebih keren lagi itu kalau dihabisin. Dikokok bahasa Jawanya. Nangis lagi. Mana tuh air matanya dia, kasihan lo. Oh. Oh. Seneng lo. Aku seneng lihat dia. Tapi lo sebelumnya dulu-dulu sering makan kayak gini, cabe 50. Belum 17 Agustusan aja lah aku cabenya menangnya, yang lain itu kan pada menang gini tuh satu kali tuh. Aku bukan gitu kalau 17 Agustus. Karena pin menang, tak ambil langsungnya, tak bakal berbola tuh habis. Ya, itu udah tiga. Kayak main tong, gak ada rasa. Iya, gak ada rasa. Tapi ini bibir gue belum sampai kedutan sih. Masa? Belum. Oh, udah sampai level yang sampai itu tuh, wah bibir gue tuh dut 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 rasanya. Berarti ini masih oke berarti buat Magda. Aduh, tapi pedes juga sih. Jadi, dadah-dadah nih guys, ya. Doain aja sih ntar malam kita gak kenapa-napa ya. Mudah-mudahan. Enggak, aku sih sudah mulas. Udah mulas. Aku sih sudah mulas. Udah mulai mulas. Dan ini aku tahu akan lebih dan lebih. Minum susu deh, minum susu. Beli ini anak ya? Iya. Baik. Susu apa? Susu apa? Susu Hershey's ya. Ini ya, jangan lupa juga cek video gua di tempatnya Karida. Iya. Kita makan masakan rumahnya Karida. Mantep gua di masakin telur ranjau lagi-lagi. Tapi enggak seranjau ini. Ini sih. Jadi sampai itu aja vlog gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe my channel. Dan jangan lupa juga cek channelnya apa? Farida Nurhan. Farida Nurhan. Dan Instagramnya Farida.Nurhan. Iya, sama Instagram gue juga yang gue ada enough untuk rekomendasi kuliner lainnya. Jadi, see you on the next vlog. Bye!